Beda kalau lama harus mengantri lama dengan adanya kita nunggu antrian booking. Kalau sampai saat ini kita booking online satu atau dua hari ini bisa diadakan tonton. Launching ya, launching uji kendaraan ya yang berbasis elektronik. Dan ini mudah-mudahan untuk memaksimalkan pelayanan dan meningkatkan dan mengamankan para pemilik kendaraan yang sudah berbayar pengakuan, dan juga ini untuk penyelamatan dan pelayanan juga lebih mudah, lebih gampang. Ini bagian daripada teknologi yang kita terapkan di Kabupaten Bogor. Ini kan smart card yang berbasis RFID ini memang sesuatu yang baru ya, yang baru yang kita coba terapkan. Dan harapannya ini yang paling utama adalah untuk mengurangi yaitu pemalsuan, ya kan, yang memang selama ini sering terjadi. Kemudian yang kedua, tentunya ini yang paling utama, core-nya adalah sebenarnya keselamatan.